سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا أرحم الذين ولم يشركوا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصحف هذا الكتاب شيخ العلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syekh yang saya muliakan, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ar-Rahimah yang dikasihi, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung kembali pengajian kita surah Al-Baqarah ayat 111, muka surat 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Baik. Wa qalu, dan berkatalah mereka, lain tidak akan yadkhul al-jannah, yang masuki ke dalam syurga illa malaikan man, barang siapa kana adalah hudan, Yahudi atau Nasara ataupun orang Nasrani. Tilka, demikian itu amaniyuhum, angan-angan mereka. Qul, katakanlah ya Muhammad, hatu, datangkan ataupun tunjukkanlah burhanakum, ya, alasan kamu, in kuntum, jika sekiranya kamu sadiqin, orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi mendakwa tidak ada orang yang masuk syurga melainkan orang yang beragama Yahudi. Begitu juga orang Nasrani mendakwa tidak ada orang yang masuk syurga melainkan orang yang beragama Nasrani. Semua mereka itu mengangan-angankan perkara yang batil, yakni salah. Kerana Tuhan telah menyuruh tanyakan kebenaran hujah-hujah mereka dengan firman-Nya yang berbunyi, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala, bahkan man, barang siapa aslamah, menyerahkan wajhahu lillah, mukanya kepada Allah, wahuwa, dan dia muhsinun, berbuat kebajikan, falahu, maka baginya ajruhu, mendapat ganjaran, inda, di sisi Rabbihi, Tuhannya, wala, dan tidak khawfun, takut, wala hum yahzanun, dan tiada pula berduka cita. Allah menyatakan orang yang bakal masuk ke dalam syurga itu ialah orang-orang yang telah menyerah kepada Allah, yakni menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang Islam namanya. Perkataan Islam itu dari kata-kata aslama, artinya menyerahkan. Orang Islam artinya orang yang telah berserah diri kepada Allah. Ini dah kata Muslim, orang yang mandiri dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita surrender ataupun kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kita tidak ada pilihan sendiri. Apa jua yang disuruh oleh orang kita serah kepada diri kepada dia tu, maka hendak patuh, begitulah Tuhan. Bila kita serah diri kepada Tuhan, segala yang didatangi, segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ditunduk dan patuh. Pada istilah ialah tunduk dan patuh kepada syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Agama Islam pada istilah ialah segala peraturan dan undang-undang yang dikanunkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan as-sunnah al-mutahharah dan al-Quran, iaitu Quran dan hadis Nabi yang tersimpul di dalamnya. Hukum-hukum Islam yang lima, dua merupakan suruhan iaitu wajib dan sunat, dua merupakan tegahan iaitu haram dan makruh, dan satu perkara harus atau mubah. Jadi bila kita mengaku diri kita ni telah aslam, aku telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tertakluk di dalam lima hukum. Setiap perbuatan kita tertakluk kepada lima hukum. Bukan saja manusia menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan alam seluruhnya menyerah diri kepada Allah. Rosidin, burung pernah masuk universiti? Burung tak pernah. Tetapi bila waktu fajar dia dah terbit pergi cari rezeki. Matahari pernah muncul di waktu malam? Tak pernah. Bulan pernah muncul di waktu pagi? Tak pernah. Ini sunnatullah. Alam pun menyerah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau kalau matahari pun ikut suka hati dia, nak terbit-terbit, tak nak muncul tak muncul, tak nak muncul tak, habis rosak alam ini. Jadi setiap perbuatan kita tertakluk kepada kewajiban dan ketegahan. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah taala menyatakan dalam kitabnya, agama itu ialah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apa yang hendak kita taat ialah hukum, wajib dan sunat. Apakah larangan yang wajib kita tinggalkan? Iaitu yang haram dan makruh. Dan satu perkara itu adalah mubah. Pada ayat di atas Allah menyatakan bala man aslama wajhahu. Bahkan barang siapa menyerahkan mukanya kepada Allah, yakni Allah menggunakan perkataan wajhahu supaya difikirkan apakah tujuannya. Wajah atau muka adalah anggota tubuh yang paling utama dan berharga bagi anak Adam, yang sangat perlu dijaga dan dipelihara. Betul tidak? Muka ni, muka ni menjadikan bahagian utama yang terpenting bagi Bani Adam. Kita nak pilih, kita nak pilih calon pun tengok muka. Kita nak calon isteri, calon suami pun tengok muka. Dan rata-rata hari ini kita lihat semua nak jaga muka. Macam-macam produk nak jaga muka. Sehingga orang jual produk yang jaga muka ni jadi jutawan. Sebab apa? Manusia menitik beratkan muka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan wajhahu, menggunakan istilah yang terpenting, salah satu anggota yang terpenting di dalam tubuh badan manusia yang diberi perhatian oleh anak Adam ini. Kerana muka atau wajah mengambil peranan penting pada serba-serbi tingkah laku manusia, orang dapat mengesan buruk baik seseorang dengan sebab melihat wajahnya. Orang dapat nilai. Ahli ilmu jiwa juga dapat mengkaji jiwa seseorang menerusi wajahnya, dan orang akan jatuh kasih atau benci kepada lainnya padahal hanya melihat mukanya sahaja. Jelas sudah bahawa muka adalah anggota lahir yang utama, sebagaimana hati adalah anggota batin yang utama. Bila muka seseorang telah diserahkan bulat-bulat untuk Allah, tiadalah ia akan bermuka-muka untuk yang lain.
Manakala tubuh yang sangat berharga itu telah diserahkan, maka seluruh tubuh akan terserah pula. Sebab itulah dia tak disebut diserahkan apa anggota yang lain. Memadai disebut wajahahu. Berarti kalau kita serah diri kita, muka kita, berarti seluruh anggota akan serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam sembahyang biasanya umat Islam menyebutkannya sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari. Semalam wajhtu wajhiya. Wajhtu wajhiya. Sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari semalam setelah menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka ayat tadi disambung dengan wa huwa muhsin. Artinya dan dia berbuat kebajikan. Maksudnya hendaklah keislamannya itu dielokkan dengan berbuat kebajikan, barulah kelak ia mendapat pahala dari Tuhannya. Tiadalah dia takut dan tiada pula berduka cita. Sebab itu tidak memadai aku dah Islam tetapi tidak melakukan ketaatan, tidak meninggalkan larangan, kemudian tidak melakukan kebajikan yang lain. Mana ia tidak bererti bagi seseorang Islam itu. Bila kita sebut orang Islam, kita dah menyerah diri, bererti kita taat kepada perintah Allah dan tinggalkan segala larangan. Dan tidak boleh memilih apa-apa jua perintah ataupun berpisah-pisah di antara perintah Allah dengan perintah Rasul. Quran dan sunnah mesti dipatuhi kedua-duanya. Jangan kata saya pandu dengan Quran saja. Jangan pula kita ni yang jahil kata suruh dia main rujuk kepada saya, saya boleh bagi rujuk Quran kepada dia. Wahal dia bahasa Arab pun tidak mengetahui apa pun. Orang yang suruh dia rujuk tu lebih adim daripada dia. Itu jangan jadi begitu. Baik, keterangan ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menolak dakwaan dusta ahli kitab yang mencemburui dan memusuhi orang beriman. Sebab itu dalam ayat 1:1 mereka mendakwa tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi ataupun Nasrani. Jadi Allah menolak dakwaan kedustaan mereka itu. Yang kedua, orang Yahudi mendakwa syurga hanya milik mereka. Dan orang Nasrani turut mendakwa syurga hanya milik mereka. Dalam ayat itu sebut, orang Yahudi kata syurga milik mereka, orang lain tak boleh masuk. Begitulah Nasrani. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu adalah hanya angan-angan mereka. Bagaimana mereka boleh mendakwa syurga milik dimiliki oleh orang Yahudi, sedangkan bila mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi dan rasul di kalangan bangsa mereka, mereka dusta dan ada membunuh di kalangan nabi dan rasul daripada bangsa Yahudi. Kemudian dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala meminta mereka memberikan dalil dari kitab Allah jika dakwaan mereka itu benar. Kalau kata betul lah syurga ni hanya orang Yahudi dan Nasrani saja boleh masuk, hadu burhanakum. Bawalah dalil-dalil daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa syurga adalah bagi siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Balaman aslama wajhahu, menyerahkan diri kepada Allah, maka orang itu layak masuk syurga. Berarti dia Islam kemudian beramal melakukan kebajikan. Iaitu mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau sekadar mengucap dua kalimah syahadah saja, tidak beramal, jangan berangan-anganlah masuk syurga.
Yang ketujuh, maka bagi mereka keamanan dan kesejahteraan. Di antara petunjuk ayat ini ialah syurga tidak dicapai dengan angan-angan. Berarti syurga mesti dibeli dengan amal ketaatan, dengan pengorbanan, dengan jihad. Jihad apa? Harta. Jihad masa kita. Jihad apa? Akhir sekali dengan nyawa kita. Tidak boleh duduk-duduk saja aku ahli syurga tanpa beramal soleh. Dah mesti beramal. Petunjuk yang kedua, syurga tidak ditentukan dengan bangsa dan keturunan. Syurga tidak ditentukan dengan bangsa dan keturunan. Tak kira kamu ni siapa, bangsa apa sekalipun, janji kamu menyerahkan diri kepada Allah, beramal soleh, nescaya kamu dapat memasuki syurga. Yang ketiga, syurga bukan dengan goyang kaki dan bermalasan. Bukan hanya berangan-angan untuk goyang kaki. Ada orang bangun tahajud, dia tak bangun tahajud. Orang berhubungkan silaturahim, dia ajak berpecah belah. Orang jaga lidah, jaga lisan, dia ni selalu suka mengata orang, menyebarkan macam-macam fitnah. Itu semua tidak dapat membawanya ke dalam syurga. Yang keempat, syurga adalah bagi siapa yang beriman dan beramal. Itu saja. Orang yang dapat masuk syurga ialah orang yang beriman dan beramal. Yang kelima, hasad dengki lahir dari orang-orang perasaan diri mereka lebih mulia dan dari orang lain. Jadi bila mana Nasrani ataupun orang Yahudi menyatakan sedemikian, mereka merasakan bangsa mereka mulia. Hasil daripada hasad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan dari kalangan bangsa Arab. Ya. Yang keenam, kemuliaan bukan dengan bangsa dan keturunan. Kemuliaan menurut Islam bukan bangsa ataupun keturunan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketujuh, kemuliaan adalah dengan ketakwaan. Baik, kaedah beramal dengan dua ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, hendaklah kita beramal siang dan malam untuk mendapat syurga Allah. Hendaklah kita beramal siang dan malam untuk mendapat syurga Allah. Bila mana kita kata kita telah Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kira siang tak kira malam, kita mesti tertakluk diri kita ni di dalam lima hukum tadi. Iaitu sama ada kita punya perbuatan tu jatuh pada hukumnya wajib. Seumpamanya tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, duduk dalam majlis ilmu ni hukumnya apa? Perbuatan ni jatuh hukum apa? Wajib. Kerana menuntut ilmu tu adalah wajib. Nanti lagi kalau selesai sembahyang sunat tahiyat, jatuh hukum apa? Sunat isyrak, hukum apa? Sunat. Jalan kaki keluar nak balik rumah, naik kenderaan, hukum apa jatuhnya? Harus mubah. Tetapi mubah itu jadi ibadah. Sebab apa? Kita niat perjalanan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang dan malam hendaklah kita beramal untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaedah beramal yang kedua, jangan kita banyak berangan tetapi banyakkan bekalan. Ya. Jadi kita muhasabah diri kita. Dah hampir berapa tahun kita berjemaah di masjid,
Sudah berapa tahun kita duduk dalam majlis ilmu, sudah kita mendengar penjelasan-penjelasan, tafsiran-tafsiran ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah amalan kita semakin bertambah? Zikir kita semakin bertambah. Selawat kita ke atas Nabi semakin bertambah. Melakukan kebajikan, kebaikan terhadap orang lain semakin bertambah, ataupun duk takut yang sama. Ya, duk dengar majlis ilmu tetapi amalan tidak bertambah. Yang ketiga, jangan kita mendakwa syurga hanya milik kita. Ia untuk semua orang yang beriman. Ya. Kita tidak boleh mendakwa syurga itu milik kita saja. Orang lain tidak. Tidak begitu. Maknanya sesiapa saja beriman dan beramal soleh, maka dia akan memperolehi syurga. Yang keempat, jangan kita sempitkan pintu syurga. Syurga ada 8 pintu, berikanlah berita gembira. Yang kelima, jangan kita menghukum seseorang itu bukan ahli syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala amat luas rahmatnya. Jangan kita mendakwa seseorang, engkau ni ahli neraka lah. Banyak sekarang jenis suka menghukum dia. Dalam laman sosial apa semua ni, bila nampak ahli maksiat terus kejikan dia, terus menghukum dia, dia ni dah ahli neraka. Na'udzubillah. Kita bukan benci si pelaku tu, kita benci terhadap perbuatan kemaksiatan. Jadi jangan caci si fulan, si fulan. Kita menerangkan pekerjaan itu adalah satu maksiat dan derhaka kepada Allah. Tidak, ini dah confirm masuk neraka. Tak boleh begitu. Sebab kita bukan Tuhan, diri kita belum terjamin masuk syurga. Yang kita dah datang semayang 5 waktu ni, belum tentu dijamin masuk syurga. Sebab masuk tidak pun bergantungan pengakhiran kehidupan seseorang itu. Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi ada setengah orang usia muda taat kepada Allah, tetapi bila tua nak kat mati, derhaka buat maksiat kepada Allah, maka mati dalam keadaan kemaksiatan, derhaka kepada Allah. Ada setengah manusia yang waktu muda dia buat maksiat, tidak ada satu malam yang dia tak pergi cucuk langit. Tetapi dah hampir-hampir nak dekat usia senja, dia bertaubat kepada Allah. Amin, mohon keampunan. Itu rahmat Allah. Sebab itu kita tidak boleh menentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Jadi ringkasnya, jangan kita menghukum orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Muhasabah diri kita. Adakah amalan yang kita lakukan melayakkan diri kita masuk syurga ataupun tidak? Jangan duk nilai orang lain. Yang keenam, jagalah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk campur urusan Allah Subhanahu wa taala. Jaga adab kita dengan Allah, jangan masuk campur urusan Allah Ta'ala. Berarti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, jangan kita ubah. Jangan kita pandai-pandai ubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketujuh dan akhir sekali kaedah beramal, serahkanlah diri dan masa kita seluruhnya kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Itu sebab itu kita disebutkan balaman aslama wajhahu. Serahkan diri kita dan masa kita seluruhnya kepada Allah, tunduk dan patuhlah kepadanya. Maka dengan itu caranya dapat kita, mudah-mudahan dapat kita masuk syurga.
Ya Allah, jadikanlah kami orang yang patuh kepada perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, dan sudahilah kesudahan kami dengan kesudahan yang baik dalam keimanan ketakwaan kepada-Mu. Jadikanlah kami daripada golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulqa, al-khatim lima sabaqa, nasir haqqi bihaqqi wal hadi ila siratika mustaqim, wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana abwaba ar-ridha wal khair wa taysir, wa tughliqu 'anna biha abwaba ash-sharr wa ta'sir, wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyyuna wa maulana, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wow.